Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada adik-adik yang telah mengikuti program pendidikan alam semula jadi anjuran Taman-Taman Sabah yang telah diadakan pada 4 Januari 2021 yang bertemakan Belanja Muda Taman Penjelajahan Lautan. Sebelum kita mengumumkan pemenang bagi setiap pertandingan, marilah kita terlebih dahulu mendengar amanat daripada Yang Berbahagia Pengarah Taman-Taman Sabah, Dr. Maklarin Haji Lakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya dapat kita semua bersama-sama pada hari ini untuk menjayakan majelis peresmian penutup program pendidikan alam semula jadi Taman-Taman Sabah Belanja Muda Taman Penjelajah Lautan bagi tahun 2021. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada jawatan kuasa pelaksana program ini yang telah bertungkus lumus memastikan kelancaran program yang berlangsung dari 4 Januari sehingga 15 Januari 2021. Sesungguhnya komitmen dan kerjasama Anda amat saya hargai. Para hadirin sekalian, seiring dengan perintah kawalan pergerakan PKP yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, program ini telah dilaksanakan sepenuhnya dalam talian. Penganjuran program kali ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya pelajar, mengenai kekayaan biodiversity marine yang terdapat di kawasan taman-taman marine di bawah pengurusan Taman-Taman Sabah. Walaupun program ini dilaksanakan dalam tempo yang singkat dan mensasarkan pelajar sekolah menengah di negeri Sabah sahaja, saya difahamkan bahwa kita telah menerima sebanyak 346 penyertaan pelajar dari 76 buah sekolah di Sabah. Pecahan penyertaan adalah pertandingan kuis sebanyak 276 penyertaan, pertandingan reka cipta logo sebanyak 46 penyertaan, dan pertandingan menghasilkan video sebanyak 24 penyertaan. Ini merupakan sesuatu yang memberangsangkan dan harapan kita agar lebih banyak lagi penyertaan diterima di masa-masa yang akan datang. Penganjuran pertandingan ini juga adalah salah satu strategi Taman-Taman Sabah untuk memperkasakan program pendidikan alam semula jadi Taman-Taman Sabah supaya ianya lebih berkesan dan menarik. Usaha ini adalah selaras dengan salah satu matlamat di dalam Plan Strategik Taman-Taman Sabah 2025. Hadirin dan hadirat sekalian, Taman-Taman Sabah sebagai sebuah agensi kerajaan negeri Sabah yang menjaga dan mengurus khazanah alam semula jadi negeri Sabah akan terus komited untuk memberi kesedaran dan berkongsi ilmu pengetahuan alam semula jadi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada para pemenang, dan sukalah saya mengingatkan semua peserta bahwa setiap pertandingan pasti ada pemenang dan ada peserta yang tidak berjaya. Oleh yang demikian, janganlah kecewa. Terimalah keputusan dengan hati yang terbuka. Coba lagi di masa-masa yang akan datang. Di kesempatan ini juga saya ingin menyeru kepada semua warga Taman-Taman Sabah, orang awam dan rakyat keseluruhannya agar terus mematuhi arahan Majelis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi membendung penularan wabak COVID-19. Marilah kita bersama-sama berdoa agar keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya sukacita meresmikan majelis penutup program pendidikan alam semula jadi Taman-Taman Sabah Belanja Muda Taman Penjelajah Lautan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan dengan pengumuman pemenang bagi pertandingan kuis marine. Penerima sagu hati yang pertama bagi pertandingan kuis alam semula jadi marine dimenangi oleh Adik Shanti Richie Nikki dari SM Sains Sabah Tuara. Penerima sagu hati seterusnya dimenangi oleh
Adi Si Anna dari SM Sung Siu, Sandakan. Pemenang Sagu Hati seterusnya dimenangi oleh Adi Jenilin Janis dari SMK Bundu Tuhan, Rana. Tempat ketiga dimenangi oleh Adi Darren Wong Jun Chen dari Sekolah SM All Saint, Kota Kinabalu, Sabah. Naib Johan dimenangi oleh Adi Syahrezan bin Abdul Lam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kabogan, Semporna. Dan Johan bagi pertandingan kuis jatuh kepada Adi Ashley Viviani Andy daripada St. Francis Xavier, Keningau. Seterusnya, kita teruskan dengan pengumuman bagi pemenang melukis logo Ranger Muda Taman. Penerima Sagu Hati yang pertama dimenangi oleh Adi Nurhani Syuhada binti Roslan daripada SMK Majakir, Papar. Seterusnya, pemenang Sagu Hati kedua dimenangi oleh Adi Marionette Michael daripada SMK Bundu Tuhan, Ranau. Tempat ketiga dimenangi oleh Adi Chong Heng Fung daripada SM Sung Siu, Sandakan. Tempat kedua dimenangi oleh Adi Yvonne Ngeng Yi Wen daripada SM Sung Siu, Sandakan. Johan bagi pertandingan melukis logo Ranger Muda Taman jatuh kepada Adi Brian Nedi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Binoni, Papat. Akhir sekali, saya akan umumkan pemenang untuk pertandingan membuat video yang bertemakan impak COVID-19 terhadap alam semula jadi Merin. Penerima Sagu Hati pertama dimenangi oleh Adi Siti Nurhanisa binti Omar Hashim dari SMK Sanzek, Kota Kinabalu. Kini pemakaian face mask amatlah penting di waktu pandemik ini. Namun, ada segelintir masyarakat yang mengendahkan kebersihan, di mana selepas memakai face mask, mereka membuang di rata-rata tempat tanpa memikirkan kesan terhadap alam sekitar. Menurut artikel berita harian, pada 12 Mac tahun lalu, di mana sejumlah besar topeng muka yang dijumpai di pesisiran pantai Hong Kong, yang kini telah menimbulkan ancaman besar terhadap kehidupan laut. Terusnya, penerima Sagu Hati kedua dimenangi oleh Adi Muhammad Danis bin Agunawan dari SMK Sanzek, Kota Kinabalu. Apa ni? Hai, nama saya Danish. Kita semua tahu kan, yang pandemik COVID-19 ni telah memberi kesan kepada kita semua dari segi sosial dan ekonomi. Tapi, pernah kita berfikir apa impak COVID-19 ni kepada alam semula jadi Marin? Pernah terfikir? Hah? Apa tu? Dah tahu? Tidak. Pemenang tempat ketiga dimenangi oleh Adi Alin Zarifah Hana binti Alwan dari MRSM Semporna. Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020. Fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan yang akan bermula 15 hingga 28 April ini akan dilaksanakan lebih tegas terhadap individu yang ingkar. Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, tindakan tegas itu termasuk menahan serta mengheret individu babi. Naib Johan dimenangi oleh
adik Nur Aina Ashrani binti Abdul Latif dari SMK St. Francis Convent, Kota Kinabalu. Impak pandemik COVID-19 terhadap alam semula jadi marin. Pertama, pengurangan lalu lintas kapal laut. Pengurangan lalu lintas kapal semasa COVID-19 telah memberi sedasan rehat dari kebisingan bawah air. Untuk pengetahuan anda, bunyi bawah air penting bagi haiwan laut kerana ia bergantung pada suara untuk merasakan persekitaran mereka secara akustik, komunikasi, mencari makanan dan lindungi diri mereka di bawah air. 2. Kesan pencemaran plastik. Johan bagi pertandingan membuat video dimenangi oleh adik Muhammad Nabil bin Mansur dari SMK Beaufort 2, Beaufort. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Assalamualaikum and good morning everyone. My name is Muhammad Nabil and I'm from SMK Beaufort 2. If you still don't know, there is still a pandemic in this world and everyone is still in quarantine, I think. And the virus is still spreading around the world. One of the negative impacts towards the marine environment is that mesh gloves are thrown into the ocean. The mesh gloves that are thrown into the ocean can harm aquatic animals and mammals that live in the water, such as whales and dolphins. It can also cause pollution to the water that can cause harm to humans. However, there are also positive impacts towards the marine environment from the pandemic, such as turtles can be less disturbed by humans, especially tortoises in the beach. For example, turtles can now lay eggs without being disturbed from humans. The second positive impact is that there are less garbage and other plastics around the marine environment. Ambient noises from nautical traffic can increase stress-forming levels of marine creatures, which in turn can affect their reproductive system. For example, the noises from a cruise ship can affect marine animals nearby. That's all from me today. I hope this video can give a meaningful message to everyone. Thank you for watching this video, and goodbye and stay safe. Selesailah sudah acara kita pada hari ini dan diharapkan agar dapat berjumpa lagi di program seterusnya. #StaySafe, stay at home, kita jaga kita. Bye!